Baiklah kawan di sini ada pertanyaan, salin dan lengkapilah tabel berikut. Berdasarkan tabel di samping, apakah A ditambah min A sama dengan min A ditambah A? Simpulan apakah yang kamu boleh mengenai inverse penjumlahan pada bilangan bulat? Untuk menjawab soal ini, sebelumnya kita akan mengisi atau melengkapi tabel yang ada pada soal terlebih dahulu. Pada tabel, untuk baris pertama nilai A-nya 4, nilai min A-nya min 4, A ditambah min A, artinya 4 ditambah min 4, hasilnya 0, lalu min A ditambah A, artinya min 4 ditambah 4, hasilnya juga 0, lalu untuk baris selanjutnya nilai A-nya 6, nilai min A-nya min 6, A ditambah min A, 6 ditambah min 6 hasilnya adalah 0 min A ditambah A sehingga min 6 ditambah 6 hasilnya adalah 0 Baris selanjutnya A nya min 3 min A nya 3 sehingga A ditambah min A artinya min 3 ditambah 3 hasilnya 0 lalu min A ditambah A 3 ditambah min 3 hasilnya adalah 0 Baris terakhir adalah A nya min 5 min A nya adalah 5 A ditambah min A Sehingga min 5 ditambah 5 Hasilnya adalah 0 Lalu min A ditambah A Artinya 5 ditambah min 5 Hasilnya adalah 0 Oleh karena untuk tabel tersebut telah terlengkapi Maka kita dapat menjawab pertanyaan yang ada pada soal Untuk apakah A ditambah min a sama dengan min a ditambah a, maka jawabannya a adalah iya. Kenapa? Karena invers suatu bilangan artinya lawan dari bilangan tersebut. Untuk sebarang bilangan bulat A, lawan dari A adalah min A dan lawan dari min A adalah A. Sehingga dari sini dapat kita tuliskan untuk setiap bilangan bulat selain 0 pasti mempunyai lawan. Sehingga akan berlaku A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Demikian, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.